Viral video koboi jalanan bercelurit beraksi di Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023, sore. Polsek Jati langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Video yang beredar itu merekam aksi dua pemuda pengendara Honda Vario hitam mengamuk setelah mengalami kecelakaan. Kapolsek Jati AKP Cipto mengatakan, telah memintai keterangan sejumlah saksi dan melihat kejadian dari rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi. Kapolsek juga langsung menelepon sopir truk box yang jadi korban aksi koboi jalanan itu. Sopir itu diketahui bernama Tovan Surya warga Sragen. Dari keterangan sejumlah saksi kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjutnya akan dilakukan penyelidikan lagi terhadap para saksi dan rekaman CCTV.